Oke. Apa? Mau. Belum kan ini belum pembukaan. Oh iya, kok aku makan lagi berarti enggak nyambung. Enggak apa-apa, kayak emang ini nyambung kita dia kasih tahu. Hai bosku, sekarang keduanya nih, part 2 nya nih kita mau lihat kenakalan dia dengan set yang sama tentunya karena ini waktu yang juga sama yang kemarin kita post loh. Oke. Teman merah. Aku tahu nih sebelumnya. Oke. Udah lihat kita majuin nah. Ganti waktu itu lukisan Om Bayu diganti. Mengenak bayi wong. Dia nggak tahu rumahnya dia cakap. Yang mana bos? Tapi kok rumah gua rapi banget bro. Buang. Ini pas mau digerbek kemarin. Dirapiin ya? Enggak. Mana Mia? Apalagi kamar saya. Rapi semuanya. Kamar rapi. Kita bilang beresin. Oh, si Abrar kurang ajar lo naik itu gue. Ini paling lucu sih toilet. Ini lucu banget. Palanya kecil. Keren katanya. Oh my god. Jangan kali rapatar. Mau susu dulu si. Tapi rumah kita. Aman. Ya ampun sayang. Lucu banget. Mama mau lihat dulu kamar mandinya Om Baik. Let's go. Oh, bisa aja Gigi mancing-mancing lu. Gini. Gigi tuh paling pintar gitu, kebiasaan janji suci, dahsyat. Pintar lo ya. Bau. Mau mandi ya? Sayang. Ini ngeretakin baju-baju kamu. Ya pake lo si Mary. Oh, cukup, sayang. Coba di sini. Cukup ngaco, lihat perutnya. Cukup dari mana sih kamu tuh? Maksudnya kamu? Aku mau ngajakin Om Baim. Tapi itu punya Om Baim kan? Itu kalau punya tengah yang ambil aja. Saya cek dulu, masih ada nggak tuh? Tuh, si Abrar. Itu baju belum aku pakai, Abrar. Itu yang Abrar pakai tahu aja. Belum aku pakai itu. Kamar mandinya Om Baim pada kolam renang. Oh, enak dingin. Si Gigi ini baru pertama kali, sayang. Ke rumah? Belum pernah ke rumah. Sekarang yang pertama kali dia jalan kita. Iya. Lanjutkan tambahan. Iklan, kasihan. Kasih dia duit lah. Gigi gak pernah ke rumah ya? Kasih dia duit lah. Sombong mah Gigi gak pernah ke rumah. Oh iya, sombong emang kita brutal. Kita mulu yang kesana. Merengsek. Kayaknya Rafathar suka banget, happy banget dia ngacak-ngacak rumah kamu tuh, Sam. Mary mau mandi sih, aduk gimana? Si Mary perutnya gede banget nih. Gigi gue. Mary lo. Diet ke lo. Gede banget perut lo. Aku? Enggak, gini kan. Kamu kemarin dipengen foto video kamu di nanti mau transisi sayang. Gak usah ngomong sayang. Si Rafathar gak buka baju. Sayang, ini dua botol. Oh pantesan botol sabunnya pindah ke capek gue. Ya, nah, mari masukin, mampus lu. Masukin. Ya ampun, dia seneng banget sayang. Dia diberantakin. Itu kan tuh, siapa yang mau mandi? Tuh. Ya ampun sayang. Disikat. Pakai sikat gigi kamu. Lucu banget sayang. Jeduk ya lu. Gue demen ke jeduk. Coba masih sayang. Sikat gigi kamu. Oh, sikat gigi. Kamu mau pengen sikat gigi pakai itu nggak? Iya. Buat nyikat satu batap. Tuh, patin. Tadi Om Baim usuk gigi ada kotor. Om Baim selalu. Oh, kamu kena sayang. Kalau memang gimana nih? Gitu, 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 kamar kucingnya kita ganti nih, tuh lihat. Bandel ya?
Rapat termanul ya. Ih, mamanya juga ikut-ikutan. Dia kan janji suci, dia ya dia mau udah pinter deh. Dasar lu. Ih, kok dia pilih yang Scotty sih, mirip Scotty. Gambar yang kamu paling sebut tuh. Rumah aku kelihatan keren tapi sayang di sini. Rapi. Ya, yang serem. Keren amat, rumah gue rapi. Oh ini yang jatuh-jatuh terus tuh. Ya iklan lagi. 30 detik. Kasihan. Ya 30 menit. Kasihan. Udah selesai kok. Kasihan. Kasih aja. Kasih. Kasih tuh katanya tuh 30 detik buat Ravatar yang udah jahilin aku. Lucu banget sih saya. Enggak ada lucu-lucunya sayang. Iya kan dia kan. Tahu mau anaknya dia. Ah, ceritanya dia balas dendam. Dia tuh anak gitu lucu lah dia. Hiperaktif tapi kalau punya anak kayak gitu juga lucu kali ya. Hiperaktif. Gara-gara ngeliatin dia mula aku jadi pengen cepet-cepet punya anak. Pulang. Iya dong. Cepetan doa. Aku suntik terus pokoknya. Suntik. Suntik vitamin C. Sih, ini ciki kamu dibuka apa dia? Ini semuanya deh. Ini yang dia makan. Awalan. Jangan lupa takwal, terus lain jalan. Om deh. Woi, dia begini. Wah, hebat lo makan. Belum. Ah, keren. Awas ya. Lihat ya. Tuh, kamar. Dia gantungin di lampu mahal itu. Terus kan jatuh terus, makanya dipindahin. Kan maksudnya biar masuk tuh kelihatan bukan dia. Pokoknya gimana caranya supaya kamu kita masuk itu semua muka dia. Di sudut rumah. Oh, mbak durasi nih dia nih 10 menit. Dasar kurang ajar. Diulang-ulang. Oke, sudah kelar Ravatar nakal. Tuh, awas ya nanti dibalas lo. Gak lucu sayang dia itu. Iya kan, kan kalian berdua musuh bubuyutan. Mau gak punya anak kayak Ravatar? Mau. Aku juga mau, cuman jangan nakal-nakal deh kayak Ravatar ya. Kok nama iseng? Kok Ravatar sih? Kok Ravatar Ravatar, repetan, Ravatar. Aduh, yang gigit. Oke, sekarang saatnya kita mengumumkan siapa yang memenangkan Balenciaga? Balenciaga sadar. Balenciaga. Ceng-ceng. Memang tadi aku apain? Meludahin. Balenciaga, inilah saatnya. Deng-deng-deng-deng-deng yang kalian nanti-nantikan. Oke, kita kartu ke meja sana. Siu. Hai, Bosku. Ini iya, gue pake wax dulu. Pake wax dong, gak ini banget. Masih pake wax. Boskyo, gak apa-apa ambil roll aja udah. Gak ada bedanya. Udah punya bini ya, udah masih roll nih? Oh, udah punya bini mah gak ngaruh, wax atau enggak. Bini cantik bos ya. Kurang apa lagi? Ya gak bos? Gak ngaruh. Orang sih kalau di vlog maunya cakep, gue mah kagak. Biasa aja. Oke. Wow, ini yang dinanti-nanti sama kalian ya. Dan terima kasih loh, kalian semua. Wow, ini dia Balenciaga. Coba kita lihat dulu ya. Astaga naga. Sudah 10.000 orang yang sudah hashtag Bapau giveaway. Tapi yang 5.000-nya adalah jualan. Jualan Boski. Jualannya yang persis tuh. Jualannya tuh. Palsunya semua. Jualannya palsunya jual benar ya. Kita kan mudah-mudahan ya rezeki banyak orang ya Boski ya. Mudah-mudahan deh. Coba tuh. Juara 2 mendapatkan sepatu Balenciaga palsu. Mahal juga harganya. 1,7. Belum kita panggil ke sini juga. Ketemu Bapau bersama T. Yes, buat yang juara 2 saya sudah lihat dari 20 besar ini semuanya bagus-bagus. Dan yang bagus-bagus ini juga akan mendapatkan hadiah dari saya. Lihat nih, foto-foto kalian ada nggak semua di sini? Perhatikan baik-baik. Nama semuanya bener nggak ada kalian di sini?
kalian juga akan mendapatkan hadiah sebesar 500 ribu rupiah. Dan juga mudah-mudahan kita bisa video call ya bareng Mbak Im dan Paula, supaya kita ada kenangan-kenangan nih. Karena saya benar deh sangat appreciate dengan kalian yang sudah ikut ini. Ya mudah-mudahan deh kontennya juga semakin natural, semakin apa adanya, semakin kalian suka ya. Insya Allah gak ada settingan. Pokoknya semuanya itu asli, real. Apalagi nanti ada nih yang mobil-mobilan itu loh, hadiah mobil makannya. Ini pemanasan nih. Ayo buruan, lihat ada gak foto kalian di sini? Ada gak? Dan ternyata tanpa kalian sadar sendiri loh, kalian sendiri loh menilainya. Kenapa yo? Karena ini kan di hashtag dan kalian semua bisa lihat. Dan apa loh? Apa-apa yang saya bilang kalian menilai sendiri. Dilihat dari likes-nya dan itu memang paling keren, dan memang juara duanya juga yang terkeren juga itu. Juara dua jatuh kepada Eko No Prianto. Ini kalian semua loh yang nilai sendiri, bukan saya, dan memang ini yang paling niat juga. Congrats. Ini kita kasih lihat ya. Inilah Instagramnya dia. Cereng. Oke, itulah pemenang yang kedua. Congratulations. Tararau. Sudah ada pemiliknya. Sekarang adalah pemenang yang pertama. Adalah buruan lah durasi. Masih baru bu. Unboxing. Baru. Perbedaannya sudah tahu dong. Berat. Katanya gigi berat. Enggak. Kecil? Enggak pun. Saya sudah memutuskan dari 10.000 orang ini, ada satu yang out of the box itu tidak dipikirin oleh semua orang. Walaupun semuanya itu banyak yang bagus-bagus ya, sampai saya bingung sendiri milihnya. Ya Allah, kalian tuh terima kasih ya. Sudah, memang kita tidak pernah apa yang namanya settingan itu tidak pernah. Kita semua real. Temen saya aja nggak pernah boleh tuh ikutin Bapak Orange Challenge, Bapak Orange Giveaway sama Bapak Giveaway, nggak boleh deh. Semuanya buat kalian subscriber kita. Oke, sekarang nomor satu ya, juara satu. Itu jatuh pada nungguin ya. Oke. Kepada Fahad Fauzi. Wow, saya ini bukannya dari Instagram saya lihat kamu. Saya lihat dari sini. Wow, kamu buat ceritanya. Oke, saya akan tayangin ya. Sekali lagi saya akan tayangin ini. Ini dia videonya. Kalian lihat sendiri ya. Halo, halo Bos Q. Ini adalah cerita tentang sepatu saya. Sepatu yang selalu menemani saya waktu saya mencari rumput di sawah untuk pakan kambing saya. Dia yang melindungi saya dari gigitan hewan atau benda-benda tajam yang biasanya ada di sawah. Panas dan hujan, dia selalu menemani saya. Dan istimewanya dari sepatu ini, dia anti air karena dia dari karet. Oke, selamat kepada Fahad Fauzi, keren banget. Walaupun memang kamu itu out of the box tuh kayak tidak dipikiran semua orang, dan rajin juga, dan juga kreatif, dan juga yang paling penting dalam hidup itu jangan mau niru orang, tidak perlu takut salah atau benar seperti apa, nggak perlu takut, jalanin aja. Peraturannya ini, kalau memang lebih bagus yang aneh ini, jalanin yang aneh. Kenapa? Karena yang aneh itu kadang-kadang membuahkan sesuatu hal yang dibilang keberuntungan, lebih keren daripada yang asli, dan lain-lain. Pokoknya lo keren. Dan buat kalian semua yang 10.000 orang yang sudah kasih lihat ke saya, kalian juga berhak menang, cuman pasti dari semua orang itu pasti cuman saya milih satu pemenang. Maaf banget. Tapi namanya juga kita permainan ya, semua kalah menang juga sama aja, yang penting kita dedikasi ya. Terima kasih. Dan jangan lupa, masih ada yang namanya Bapau Runs Giveaway yang akan dikasih motor, mobil, dan lain-lain. Mobil, siapa yang gak mau? Oke deh, gitu aja. Selesai deh.
besok kali ya yang untuk tebak-tebakan itu yang ibu-ibu itu loh. Oke, besok aja ya. Karena durasinya nggak cukup bosku. Yang penting ini dulu ya. Oke deh, sampai ketemu lagi. Saya tuh nggak pernah bilang loh, tolong subscribe, tolong ini, nggak apa-apa. Yang suka subscribe, yang enggak bodo amat. Yang penting gue seneng lakuin apa yang gue lakuin. Yang penting gue seneng apa yang gue lakuin. Yang penting gue seneng apa yang mau gue lakuin. Gak ngerugin orang. Oke deh, dah.